Sempena sambutan Tahun Baru Cina bulan depan, Kerajaan Selangor menyalurkan RM4 juta untuk pemberian voucher diskaun kempen Selangor E-Bazaar Tahun Baru Cina dan Hari Raya Aidilfitri. Kempen E-Bazaar Chinese New Year dijadualkan berlangsung pada 1 Februari sehingga 7 Mac depan. Pada majlis pelancaran secara maya pagi tadi, Esko Negeri Datuk Teng Chang Kim memaklumkan pihaknya menyasar penyertaan 25,000 perusahaan kecil dan sederhana serta perniagaan mikro termasuk 12,500 penjual baru. Selain membantu peniaga menerapkan digitalisasi dalam perniagaan, peserta juga diharap dapat terus bertahan dalam menepani situasi ekonomi yang serba mencabar akibat COVID-19.